Awal abad 19, Bupati Wiranata Kusuma II berencana untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung ke arah utara. 1808, Gubernur Jenderal Dendels mulai membangun jalan raya pos yang menghubungkan Anyer Panarukan melewati Kabupaten Bandung. 1810, Kota Bandung yang pusatnya berlokasi dekat jalan raya pos, berdiri secara resmi 25 September 1810. 1864, Kota Bandung menjadi ibu kota Karesidenan Priangan mengganti Cianjur. 1884, kereta api menghubungkan Bandung dengan kota lain, termasuk Bogor dan Batavia. 1906, Kota Bandung menjadi kota mandiri, dan menyandang status kota madya. 1910-an, Kota Bandung diproyeksikan menjadi ibu kota Hindia Belanda mengganti Batavia. 1920-an, pembangunan perkantoran, perumahan, dan fasilitas modern di Kota Bandung, termasuk pembangunan gedung sate. 1942, Hindia Belanda jatuh, setelah Jepang mengancam untuk menghancurkan Kota Bandung. 1945, Indonesia merdeka, beberapa kantor pusat departemen di Bandung, direbut oleh para pemuda. 1946, peristiwa perlawanan rakyat Bandung, yang dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. 1955, Bandung menjadi pusat kegiatan Konferensi Asia Afrika. Sekarang, Bandung menjadi salah satu kota penting dan kota besar di Indonesia.